Waalaikumsalam. Oh, betul. Allahuakbar. Apa khabar? Wah, alhamdulillah baik. Aduh, lama tak jumpa sejak banjir. Hai, lama tak jumpa kita. Eh, motor baru bang? Hai, yang terbaru sekali daripada siap. Siap motor baru? Ha. Ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, kau cakap cerita sikit bang, motor ni bang. Ni. Ha. Ni nak cerita fair racer ni bang. Terus nak cerita, tak apa tengok dulu, tengok dulu. Oh, ni dah baik bang. Tengok dulu, terbaru. Saya tengoklah lama ni nak kena. Ai tak apa. Tu beli. Aduh. Okey. Ha. Ya. Ini latest lah, latest produk CLF yang dibawa masuk ke Malaysia. Iaitu nampak tulis sini kasih dia ni. 700 CLF Heritage. Okey. Jadi kita tak payah cerita yang akan datanglah. Jadi okay. Ada mata ya. Okey. Okey. Yang dibawa masuk oleh CM Moto Malaysia, model untuk 700 CLF ni ada dua warna. Dua warna. Okey. Satu grey dengan seat coklat dan juga rim keemasan macam ni, gold. Oh, gold. Lagi satu dengan tank warna biru, seat warna hitam dan juga rim warna hitam. Rim warna hitam. Jadi pilihan tu lah. Dua version. Okay. So, harga dia memang bukan termampu beli lah, lebih-lebih daripada termampu beli lah. Rugi kalau tak beli. Rugi tak beli bang. Memang rugi kalau tak beli. Pasal 700cc, RM28,800. Belum termasuk kontak insurans. Belum termasuk kontak insurans. Ya. RM28,700cc lah? Betul? 700cc. Bukan RM250? Bukan. Oh. Pelik? Pelik. Pelik. Itulah cerita dia. RM28,800 lah. Wih, terbaik kan? Enggak, memang sedap. Ini new retro ni, nanti retro ni bang. Ini belum. Nanti saya bagi Noah cuba. Noah bawa tengok macam mana. Noah buat di ulasan. Okey. Okey. So sini saya tunjuk sikitlah. Okey. Tank ni boleh berisi penuh atau penuh dia adalah 13 liter. 13 liter. 13 liter. Okey. Ini kunci dia. Dia tengok meter dia. Okey, tengok meter dia. Lepas tu dia punya function di sini, features dia okey. Ini adalah Eco dan Sport. Dia ada dua mode. Eco, Sport, dua mode. Jadi untuk pengetahuan lah, mungkin Nualah dah tahu kan, dah pernah buat ni dulu. Semua jenama CF ni, yang keluar dekat Malaysia ni, dia baik daripada 250 sehingga yang terkini 700cc, memang ada dua mode. Ya, betul. Okey. Kita saya test hari tu lah. GT dengan MT. Ya, betul. CF motor tu lah. Betul. GT MT. So, mode-mode ni, walaupun kita sedang pecut lah, tak kisah berapa hari. Tak payah tukar-tukar, bang. Tak payah tutup minyak. Dah tahu dah pasal itu lah. Tak payah sama juga. Tak payah minyak. Okey. Kelebihan yang ada lagi satu features dia pada apa ni 700cc ni, select ni. Nampak? Cruise system. Cruise control lah. RM28,800? Ya. Aduh. Mana betul nak ya ni? Mana nak cari, bro? Betul. Masuk highway, lengoh tangan, boleh kita menari-nari tangan. Jangan lepas dua tangan lah. Okey, tu ada feature dia. Dia lain semua macam biasa. Sini orang boleh tengoklah untuk fork apa semua depan ni kita boleh adjust boleh. Boleh adjust. Dan sama juga di belakang ni. Belakang boleh preload dengan sound dengan hard light sekali. Lepas tu pula tu, ni rahsia besar. Rahsia besar nampak ni kunci. Orang tengok kunci dapat ujung. Okey, ambil ini ni. Sepanah tak ada lah, kata lupa bawa sepanah. Ni dia nak adjust. Ini. Ni nak adjust. Adjust lah ikut seperti mana kehendak dan kesesuaian kita masa ride. Lubang dengan compression. Yes. Ni dia. Asyat motor ni. RM28,800. Nanti Noah test, Noah cerita. Ya, boleh. Noah test, Noah cerita sendiri. Macam mana, macam mana. Rasa macam mana. Dari segi handling apa semua. Kalau pengalaman saya, Noah, saya bawa balik motor ni daripada kilang di Penang. Balik ke Kuala Lumpur ke service center. Jadi alhamdulillah, Noah. Umur dah 50 lebih, badan tak sakit, dada tak ni, jadi tak lenguh-lenguh. Ada rasa macam lebih muda tak? Jangan. Marah. Kita tak guru. So, okey, Wan. Nanti ada peluang buat try. Okey, insyaAllah. Saya pergi lah. Okey, Wan. Okey. Terima kasih banyak datang. Okey, terima kasih, bang. Alright. Kita try. Okey, Assalamualaikum. Tadi ya, saya Abang Jenggo otai yang kita jumpa tadi. So, hari ni aku dapat test motor CLX 700cc ya. Neo retro macam cafe racer. Ini terbaiklah geng. Ini aku confirm siapa yang naik ni dia akan meningkatkan ke handsomeman nampak 25% lagi ke atas. Okeylah geng. Okey, jom. Kita test motor ni ya. Ha?
betul lah, motor ni bila bawa rasa macam muda lah. Oh, low RPM the best. Oh, tok mantap. Alright. Ah, jom kita test sport mode tadi tu. Okay. Oh, 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 bang, rasa dia tarik. Rasa, rasa dia tarik. Kami pastikan tak ada air tar di depan dia tukar promo tu. Ya, macam kicap. Alright, potong sikit. Cute lah top dia. Nimble, senang gerak tempat-tempat. Oh, terasa sikit angin lori tadi. Dia potong. Oh, raya lubang wey. Ah, jom jalan masuk. Di sini meru lah jalan aku nak masuk ke puncak alam. Ah, jalan sini macam tak rata, membuai-buai sikit. Tapi suspension dia kaya apa. Dan motor ni motor test ride. Wow. Okay, kalau aku ketatkan sikit lah denting belakang dengan adjust rebound and compression ke depan sikit. Buai-buai dia. Ha, itu untungnya ada suspension boleh adjust. Kita boleh adjust mengikut kita boleh adjust mengikut jalan raya dan kereta kita. Tapi mantap lah dia motor ni. Ringan lah dia, 196 lah. Sebab aku bawa motor berat, aku rasa ringan ni. Right corner pula, Allah, sorry pula. Okey, oh, tang ada tun. Potong senang. Oh. Okey, corner awas haiwan di depan. Dia membuai-buai sialah. Kalau aku memang aku ketatkan sikit dia punya damping belakang dengan depan adjust sikit. Itu untungnya kalau boleh adjust. Corner sedap. Okey. Jadi kita try sport mode balik lah. Try sport mode. Okay. Hoi, rasa lain lah. Hoi, rasa. Rasa lain daripada MT yang aku try tu ni. Memang rasa aku tukar dah. Tak boleh. Tak eco mode. Ah, sport lagi. Woo. Memang ada rasa geng, different. Lain-lain. Okey, di sini kita try driver gear 1. Wow. Hebat. Wow, rasa tarik. Oh, spot mode lah. Rasa-rasa. Ha, ni kita try daripada gear 1 pula. Eco mode. Okay, ada top, ada top. Tapi rasa spot tadi lagi tarik ya, mantap lah. Wah, hebat motor ni kan, hebat, hebat. Honor lah, dia riang dia, dia muda-mudi ni. Hei. Kita try cruise control pula eh. Gear 4 70-75 feet lah kot. Ah, ya, yeah. Cruise control lah, dah boleh exercise tangan-tangan, kebar-kebar. Ah, boleh dengan masa-masa rimau juga. Long ride ya, boleh setai dengan tangan, boleh lepas throttle. Oh,
ngeliat gitu. Okay, jom kita try highway pula. Okay, motor ni motor naked lah, bukan highway ya, sebab dia rintangan angin dia tak apa-apa nak dynamic. Tapi kita try lah ke highway sebab dekat bandar dia memang handsome. Highway kita try tengok. Oh, woo. Oh, angin lah. Oh. Baiklah, aku baru sudah tadi try motor CLX CLX 700 daripada CF Moto. Okey, motor ni wow. So apa itu wow? 28,800 ya geng. Tersangat berbaloi. Tapi sebelum tu kita cerita pasal CF Moto macam hari tu. Kalau hangpa belum tengok lagi channel CF Moto aku try MT650 CF Moto ni kalau kita tahu dia dekat US, dia adalah pakar dalam ATV. Dah lama dah sebenarnya, dia bukan calang-calang syarikat. ATV tu all terrain vehicle, dan mereka produce untuk motor KTM 790 syarikat CF Moto ni, selain daripada ATV tu lah. So dari segi itu dia telah membina dia punya brand, dan kita tahu CF Moto baru-baru ni masuk dalam Moto 3 Moto 3. So mana kata apabila satu syarikat tu dia masuk dalam perlumbaan, dia serius tentang dia punya R&D. Jadi ini adalah motosikal yang dia build dia punya brand every year. Kita ulas dulu motor ni. So motor ni adalah Neo Retro. So dia macam cafe racer. Cafe racer. So apa itu cafe racer? Nanti kita cari restoran, kita duduk, kita sembang apa itu cafe racer. Dan motor ni styling dia adalah dia naked. Dia naked. So mengapa aku kata motor ni wow? 700cc ataupun 693cc, 28,800. Jadi tadi aku dah try motor ni. Motor ni yang didatangi dengan ride by wire. 28,800 ride by wire, geng. Dan dia punya ECU dengan fuel injection daripada Bosch. Daripada Bosch. So motor ni bagi aku tersangat berbaloi lah. Tersangat berbaloi. Tak pernah aku fikir dalam dunia ada 28,800 motor macam ni. Okay. Dan tadi aku ride memang senang, nak cilok, pick up. So motor ni pakai urban dan sesuai untuk ulang alik pergi kerja. So alik pergi kerja, dan juga motor ni styling dia memang ala-ala retro sikit. Dia retro. So siapa yang nak naik dengan peragaan, style, ataupun ada satu ride dia dinamakan Distinguished Gentleman's Ride, DGR ride yang diadakan. Hampa boleh join lah, pakai smart-smart dan naik motor ni. Dan dia dilengkapi dengan assist slipper clutch. Assist slipper clutch. Okay? Dan maksud kata bila ada assist slipper clutch tu, kita boleh aggressive downshift untuk engine braking. Memperlahankan motor. Nak masuk corner dan sebagainya. Dan dia punya caliper brake daripada J1. Okay, kenapa J1? Bukan J1. J1. J1 ni sebenarnya daripada Spanyol. Daripada Spanyol. Dan J1 ni adalah satu kaliper yang grup kecil yang baru diambil alih
dari Brembo. Brembo baru ambil alih J1 ni. J1 ni dan dia Brembo ni banyaklah dia ambil alih. Bybre, AP Racing, Dis pun dia beli, company Dis Brake, Breco, Marchesini, Tayar kan. So Brembo ni bukan syarikat kecil, syarikat besar. So tak payahlah nak kena compare Brembo dengan J1 ni. J1 ni pun adalah satu syarikat Brembo, anak syarikat Brembo. Dan baru-baru ini, Dakar Rally, J1 telah memenangi anugerah. Tapi bukan motor lah, dia naik side by side tu, ya ATV car tu. J1 telah memenangi anugerah brake caliper yang terbaik. Sebab kerana ramai di antara pemenang Dakar Rally menggunakan J1 brake. So bukan calang-calang, motor ni memang berbaloi. Dan bila aku naik dia punya ergonomik, ergonomik motor ni memang naked lah, memang retro lah. Tapi dia bukan cafe racer. Cafe racer dia mesti clip on macam bawah sikit kan, cafe racer. Tapi yang ni memang dia macam retro, neo retro. So dia punya ergonomik dia macam engaging sikit. Engaging tu maksud dia ke depan, posisi nak menyerang. So ini dia punya apa ergonomik lah. Dia punya tempat letak brake pun apa kena kapit sikit lah bila nak tekan brake. Okay. Dan dia punya ketinggian seat adalah 800mm. 800mm maksud kata boleh lah. Okay. Dan tadi naik agak nimble lah. Agak nimble dia ni. Cilok pun senang. Ni bawa pergi unang-alik kerja. Memang best. Cuti-cuti, weekend, ride, cari makan pun best. Jadi adakah motor ni sesuai untuk bawa touring? Okay. Touring ni lain lah. Kalau touring ni masuk minyak lah, hamba kena singgah banyak stesen minyak sebab dia adalah 13 liter. Okay. So boleh. Touring ni bukannya motor. Touring ni adalah aktiviti yang kita nak buat. Okay. So maksud kata kita nak pergi ke satu tempat tu, kena kerap sikit lah singgah stesen minyak. Dan motor ni mudah-mudi. Motor ni dia, orang kata apa tu, dia riang-riang sikit. Dia fun. Dan yang paling best bila aku nak potong tadi gear 5, aku naik gear 5, aku nak potong lori, aku tak payah drop gear. Aku tekan sport. Boom, boom dia pergi. So sport ni bestnya sebab dia boleh tukar tanpa melepaskan throttle. So hang rasa, dia maintain hang punya velocity atau kelajuan tu. Lepas tu bila hang tekan je sport tu, hang dapat rasa. Okey. Jadi jangan lupa share, like dan subscribe Makan Motor dan Touring. Dan boleh contact nombor di bawah Abang Jenggo daripada motokar, pada motokar. Jom kita cari tempat makan, kita sembang lagi pasal motor neo retro cafe racer. Oh, best lah test tadi, CLX 700 CF motor, okay, new cafe racer. Baiklah, sekarang kita berada di Elmina, Elmina R&R. So hari ni review lain sikit, kita review pasal R&R yang tercantik. Jika ada pertandingan R&R yang tercantik di Malaysia, aku nobatkan R&R Elmina di Gatri Corridor Expressway sebagai R&R yang tercantik. Korang pun tengok sini ada cafe, sedap, dia punya minum-minum, dia ada western, dia ada ayam goreng kunyit, dia ada nasi kukus, dim sum. Dan surau dia pun cantik. Surau dia ada tanam-tanam dalam tu kan. Ada green, ada hijau-hijau. Dan tandas dia pun kan, very proper, well managed. Dan di sini ada sate kajang Haji Samuri. Sate kajang Haji Samuri ni biasalah, sate yang famous lah dekat Malaysia ni. Tapi bezanya kat sini tak berapa nak ramai orang. Kalau yang dekat bandar tu semua pack. Waktu-waktu COVID ni pun kita nak pergi pun ramai orang, semua perut juga. Jadi sini tenang sih, tenang, boleh menikmati sate kajang Haji Samuri. Dia ada dua, satu ke arah Latar, satu lagi ke arah Shah Alam. Shah Alam Latar, Latar Shah Alam, dua arena lah. So, dua-dua cantik. Jadi seperti kita nak review pasal cafe racer, new cafe racer tadi tu. So cafe racer ni apa dia punya asal dia? Dia asal dia sebenarnya daripada Britain, daripada kota London, di mana sekumpulan anak muda race motor, race motor daripada cafe ke cafe, daripada kota London. Dia pakai circular, north circular ring road dekat atas tu. So dia bikin dia punya motor. So dia tukar handle ace bar tu, handle kemut tu, clip on tu. So dia race daripada bandar ke bandar. So dari situ jadi satu trend. Bila satu jadi trend ni, dia jadi subculture.
daripada trend jadi culture, subculture dan terus jadi sejenis kategori motosikal. Dan cafe racer ni dia berevolusi lah, evolusi dari semasa ke semasa. Dan dulu pada 1960 lah, cafe racer ni kira macam siapa yang naik tu jiwa memberontak lah. So zaman tu pun nak beli kereta mahal. So awek-awek tengok geng-geng cafe racer ni lah kan. So tu zaman dulu lah. So bila dia evolusi dari semasa ke semasa ni, lepas tu baru-baru beberapa tahun yang sudah ada gentleman's, distinguished gentleman ride lah, DGR lah, di mana dia pakai naik motosikal, berpakai handsome, cantik-cantik eh, dia naik motor. So daripada karakter lelaki yang berberontak menjadi karakter lelaki yang budiman. Itu lah cafe racer ni. Tapi di dalam ride tu tak semestinya cafe racer lah, ada motor-motor klasik yang lain. Dan bila kita tengok sekarang ni, apa yang tengok yang macam Yamaha RZ semua tu retro tu, dia berbikin balik, dia berbuat. So klasikal ni dia datang balik eh. Jadi itulah asal usul cafe racer, origin dia. Dia sebenarnya adalah motorsport. Dia bukan motor, dia touring. Motorsport tu macam motor GP, motor lumba lah. Mana anak muda bikin motor, dia berbual clip on. Dululah ni zaman 1960 dulu. So maksud kata dia jadi satu kategori pula cafe racer. So sekarang ni orang tak buat lah handle clip on tu, S-bar tu. Orang naikkan sikit dia punya handle tu, bagi selesa juga lah. Kalau duduk membongkok tu, bukan nak racing dah kan. So tapi dia punya konsep neo sport motor retro tu menjadi dia kembali ya, dia kembali kepada dunia jiwa anak muda sekarang. Dia jadi macam dulu balik. Dunia ni berputar lah. Daripada dulu dia putar balik fashion lah. Dia putar balik lah. Share, like dan subscribe lah. Makan, motor dan touring. Sekian.